Tidak punya uang untuk berangkat keluar kota, seorang cucu di Palembang nekat merampok neneknya yang sedang terbaring sakit. Pelaku ditangkap petugas setelah pulang dari luar kota. Mbak. Siapa nama kau? Rian, Mak. Rian apa? Corong, Rian ke Sorong. Rian, Sorongnya? Benar ya? Orang laku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual, independen, dan terpercaya. Sempat melarikan diri ke kota Pagar Alam, pelaku yang nekat melakukan perampokan terhadap rumah neneknya sendiri ini kini tidak berkutik setelah polisi menghentikan mobil travel yang ditumpangi pelaku bersama istrinya saat berada di kawasan Pemulutan. Mbak. Siapa nama kau? Rian, Mak. Rian apa? Corong, Rian ke Sorong. Rian, Sorongnya? Benar ya? Peristiwa itu berawal saat pelaku RY yang tidak lain cucu korban sendiri, pelaku nekat melakukan penganiayaan terhadap neneknya yang berusia 80 tahun yang sedang terbaring sakit. Usai menganiaya, pelaku langsung membawa kabur perhiasan 2 suku emas dan uang Rp270.000 milik neneknya. Pelaku sempat kabur keluar kota Pagar Alam untuk menjemput istrinya yang sudah lama pergi dari rumah. Lagi rumah sakit, Pak. Siapa yang sakit? Mbakku. Oh, kau lagi sakit itulah, kau iya, rampas itulah di rumah sakit? Tidak, di rumah, Pak. Di rumah? Iya. Sakit apa, Mbak? Ini, aku, darah rendam itu, Pak. Darah rendam? Iya. Kau ngambil itu untuk? Berangkat, Pak. Hah? Untuk berangkat, aku bayar. Berangkat? Kemana? Pagar Alam. Pagar Alam? Iya. Berapa laku? Tidak salah, aku hitung dulu itu 5 jutaan, Pak. Tidak salah, hitung-hitung lagi kan, masalah aku jual baik, kan, iya. Surat juga, Pak. Pelaku ini adalah yang merupakan cucu kandung dari korban. Memang dia sempat mengikul di bagian leher, ya kan, bagian muka dipukulnya, dan mengambil kalung emas dari korban, uang Rp270.000, dan langsung melarikan diri. Si tersangka kita menggunakan travel menuju Pagar Alam, menuju Pagar Alam dianya lari. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dikenakan pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan.